Tahu Scania Jawa. Nih Scania Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Review Nur Firdaus bersama saya Review Nur Firdaus ya. Ini saya sedang berada di SPBU Jenarsari malam hari ini. Ini tanggal berapa sih? Hari Jumat. Ini di depan kita ada satu unit PO Haryanto X Putra Bangsa yang baru saja masuk ya. Ini sudah dari siang tadi sepertinya. Ini unit barunya PO Haryanto. Kita bisa lihat sendiri ya, ini sedikit cerita untuk unit ini. Sebenarnya body basicnya itu Ventura, mau jadi Prima, lalu sudah dirombak. Ini lampu belakangnya pun sekarang menjadi JB1 ini. Untuk kisi-kisi belakangnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Halo, itu mau jadi Prima masih terlihat bekas M, bekas stikernya ya. Untuk kisi-kisi mesinnya juga seperti ini. Ini saya nggak sendiri nih, ada Mas Rizal sama Mas Arya. Ini 1626 Mercedes-Benz 1626, sudah air suspensi ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat sendiri nih. Itu ada balon suspensi udaranya. Ini suspensi mode on, ini sepertinya di apa itu, diturunin. Cakep banget. Untuk yang di depan ini masih terlihat ya, untuk selendangnya sendiri pun masih sama Ventura, sama yang Ventura yang apa, yang biru kemarin yang saya bikin video itu loh. Cuman ini sekarang ini sudah HD, bisa dilihat dari ini. Ini lebih tinggi, ini sudah HD. Lalu ini apa, pintu depannya ini kaca asli nih, yang hitam-hitam ini asli kaca ini. Ini bukan stiker atau apa ini, tapi ini kaca. Mantap ya. Jadi untuk headlamp depannya pun sendiri sudah pakai jet bus berapa ini? Jet bus 2 ini ya. Ini untuk apa? Untuk plat nomornya AA Kebumen ini. Cakep. Belum tahu ini mau buat line mana atau mau gimana nih, coba nanti cari-cari informasi. Ini sih mantep banget nih, sudah cocok buat jalan akap, bisa langsung, soalnya di belakang sudah terpasang toilet, tinggal ngatur-ngatur sedikit-sedikit saja pas siap buat jalan akap nih. Mantep. Buat teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya selanjutnya. Ini 1626 ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Dan ini asli 1626, setirnya palang 2. Masih generasi-generasi pertama. Kita kelilingi ya, ini stikernya sudah dilepas. Tadinya ada stiker Putra Bangsa. Ini bus ini tadinya berplat H, sekarang berplat AA Kebumen. Ini saya kira sebentar lagi persiapan jalan akap nih. Udah nggak lama lagi kalau menurut saya. Nah ini kisi-kisi ini loh, yang membedakan sama Ventura yang biru yang sudah jalan line Wonogiri itu. Ini HD ini. Jadi pembedanya ini ya. Maksudnya berarti penumpang itu tapakan kaki ada di sini. High deck. Kalau yang itu belum HD, yang biru itu. Ini suspensinya juga cakep banget, sudah keren ya, sudah ceper-ceper kayak gini.
ini body Ventura ini terkenal kokoh dan kuat. Buat teman-teman yang tahu apa itu kekuatan-kekuatan, kenapa bisa dibilang kokoh itu seperti apa, silakan isi di kolom komentar ya, agar saya lebih tahu dan teman-teman yang lain juga lebih tahu. Ini sudah 2 kali ganti nama loh. Oke teman-teman, informasi lagi, ini armada ini dulunya punya karya jasa, lalu dijual ke Putra Bangsa, lalu sekarang menjadi hak milik PO Haryanto. Mantep ya, armadanya Mbois keren pol. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini ada drivernya mungkin yang persiapan jalan sepertinya ini. Seat-nya sudah terpasang. Oh sudah, itu sudah sama leg crest. Nggak kelihatan ya sayangnya ya dari sini ya. Leg crestnya sudah ada. Ini pokoknya tinggal pasang stiker Haryanto, langsung jalan lah inilah. Masuk banget wis. Keren, keren. Ventura ketiga berarti ya yang siap jalan di sini. Ini ada teman-teman nih, ada Mas Arya Yotebus. Mian. Ada Mas Rizal Ahmad SR1 dan SR2. Subscribe semua pokoknya. Mantep nih. Wajib di-subscribe. Ini ya di depan juga sudah ada Sparta. Sparta, lalu ada Black Beast yang lagi nyolar itu di depan. Armada yang sangat amat keren. Ini Sparta ini juga gak kalah keren RK. Ini RK. Ini penguasa di daerah sini, Sparta. Sparta ini ngisi jalur mana sih? Sepertinya Madura. Sale servis makanya di sini. Scania Jawa. Nih, Scania Jawa nih. Ini Sparta. Hah? Sparta ini. Iya, Scania Jawa nih. 035. Yes. Iya. Ngisi jalur mana ini, Pak? Jalur Madura. Madura. Wus, pelari jarak jauh. Mantap. Aman, Pak, Madura, Pak. Selamat. Oke, hati-hati ya Pak ya. Terima kasih. Iya, hati-hati jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Gimana? Rifki Nur Firdaus. Hah? Rifki Nur Firdaus. Iya, gampang. Ya, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Itu ada Raja Salman baru masuk. Sparta Scania Jawa, bro. Mantap. Pelari bener kan ternyata ngisi Yelen Madura, pelari jarak jauh ini. Raja Salman lagi nyolar. Gimana mas? Kok HP-nya rusak mas? Ya itu bodol itu. Kok bisa video call saya itu, maksudnya gimana? Tak angkat kok gelap semua. Ya itu HP bodol. HP-nya bodol. Sparta, keren ya. Ini rasa Scania itu tadi denger sendiri. Yuk hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Scania Jawa cuy, 035. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk video dari saya kali ini. Saya ucapkan selamat untuk PO Haryanto yang baru beli belanja bis banyak banget. Semoga menjadi berkah dan bisa memperlancar usaha PO Haryanto, bisa melayani masyarakat lebih luas lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, ada kekurangan, silakan kalian isi di kolom komentar karena minimnya informasi yang saya miliki. Jadi channel YouTube ini saya buat agar kita bisa bertukar pikiran, sharing-sharing bareng ya, kita diskusi bareng di sini. Silakan bila ada kekurangan atau kesalahan dikoreksi dulu. Terima kasih, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.